Ya, baik. Terima kasih. Anda masih bersama kami. Saya kembali ke Pak Agus. Pak Agus memang PP sudah ada begitu, ya, sudah ditandatangani dua bulan yang lalu, tetapi masih banyak penolakan. Begitu, apalagi implementasinya nanti. Begitu, nah, tetapi yang ingin saya tanyakan, banyak orang beranggapan justru kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah itu selalu kalah dengan kepentingan bisnis atau kepentingan korporasi tertentu. Begitu, memang demikian adanya. Kalau yang dituduhkan adalah perusahaan-perusahaan besar. Sebetulnya itu mudah sekali. Kalau dia terbukti tidak berhasil memadamkan api, maka dia bersalah dan bisa dibawa ke pengadilan. Bawa aja. Hampir bisa dipastikan bahwa perusahaan besar itu eh, tidak terlalu berani untuk tidak berani untuk membakar-bakar, karena semua mata mengawasi. Dan kedua, kalau ada masalah pasti sahamnya akan jatuh. Nanti. Bank yang memberikan kredit akan takut, jadi resikonya besar. Mereka bahkan keluar uang untuk memadamkan. Hmm. Cuma, memang kalau gambutnya sudah kering dan udaranya seperti sekarang, tidak ada kelembapan yang cukup, maka kebun yang dijaga pun akan terbakar karena api lompat, hmm. api merayap dari bawah. Sehingga, tugas memadamkan juga jadi tidak murah. Sehingga, yang paling murah saya setuju dengan pendapat Pak Ginting adalah dengan mengelola gambut, dibasahi saja. Dan PP itu barangkali bisa digunakan untuk beberapa uh, instansi pemerintah termasuk pemerintah hmm. daerah untuk menganggarkan tahun depan agar sebelum musim kemarau tiba dilakukan program pembasahan gambut, hmm. apakah air tanahnya dinaikkan hmm. atau dilakukan penyemprotan atau berbagai upaya yang lain hmm. sehingga gambut tidak menjadi kering dan mudah terbakar. Kalau seperti sekarang sudah terlanjur kering dan terbakar. Susah sekali mematikan. Oke, okay. uh, Mas uh, Longgen, apakah memang benar demikian di lapangan seperti itu? Perusahaan-perusahaan besar sudah takut tidak berani membakar-bakar lagi dan memang nah. karena keadaan akhirnya mau tidak mau e, karena saking keringnya dan saking panasnya begitu jadi gambutnya terbakar. Iya. Yep. Kita memang tidak boleh lupa bahwa satu operasi perusahaan itu terkait dengan operasi-operasi perusahaan yang lainnya. Misalnya sebuah perusahaan besar dia juga membeli tandan sawit dari perusahaan yang lain atau sebuah perusahaan kertas membeli supplier. Nah, ini yang kadang-kadang lepas ya. Boleh saja di konsesinya mereka sudah melakukan penegakan hukum, tetapi juga tanggung jawabnya sebenarnya tidak terlepas dari juga pihak uh, supplier yang lain. Nah, bicara tentang gambut yang lain tadi, sebetulnya selain juga secara teknis ada pembahasan gambut, sebetulnya juga penting uh, melindungi gambut secara total. Nah, kalau kami melihat PP gambut ini, uh, ada sedikit uh, celah di mana celah hukum di mana uh, kerusakan bisa tetap terjadi karena. Uh, perlindungan gambut itu hanya pada batas uh, uh, gambut yang dalam. Okay. Sementara kita tahu, gambut-gambut uh, itu dalam satu kesatuan ekosistem yang uh, utuh, ya. Jadi, kita lindungi gambut yang dalam tanpa melindungi gambut yang dangkal. Sebetulnya juga akan ikut merusak dang, 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 dang hmm. gambut yang hmm. dalam pada akhirnya, hmm. dan juga satu, satu hal yang lain bahwa sudah banyak uh, lahan gambut sudah terlanjur diberikan pada konsesi perusahaan ini juga hmm. perlu direview jadi uh, hukum PP tadi seharusnya bisa menjangkau uh, perlindungan gambut yang sudah terlanjur masuk konsesi kalau enggak mereka akan gambut tersebut juga akan ter, uh, pada akhirnya akan dibudidayakan dan menyebabkan kerusakan lebih lanjut jadi itu yang kita melihat sebetulnya PP ini bisa seharusnya menjangkau okay. ke sana. perusahaan. Berkaitan dengan perusahaan uh, tertentu sendiri ini, Mas, mm -hmm. yang uh, memang sekarang uh, Anda melihat memang sudah mulai takut begitu uh, karena ada tindakan hukum sehingga mereka benar-benar uh, menahan diri untuk tidak melakukan pembakaran seperti yang lalu-lalu. Memang apakah ya, demikian? harus ada efek jerah yang lebih kuat. Uh, kita tahu misalnya ada kasus uh, hukum yang sudah dilakukan, tetapi hampir tidak ada efek efek jerai ya yang kena misalnya satu tahun misalnya itu kita melihat belum cukup e, penegakan hukum lingkungan itu memang harus dibedakan dengan penegakan hukum e, yang lain ini menyangkut kerusakan lingkungan menyangkut e, e, kerusakan e, ling, apa sumber daya alam dan sebagainya itu harus ada hukum lingkungan yang lebih kuat dan efek jerah itu penting dan penegakan hukum itu penting juga bukan hukum yang bisa juga e, e, tidak hanya e, tajam ke bawah ya tetapi juga tajam ke atas sehingga tidak hanya Uh, pihak yang orang yang di lapangan yang kena, tapi juga uh, hmm. pemilik dan orang yang bertanggung jawab atas perusahaan tersebut. Hmm. Oke, Pak Agusin mengganggu-ganggu apakah memang setuju dengan penegakan hukum yang masih lemah, uh, tidak hanya disarankan menyasar ke bawah saja, tetapi ke atasnya juga harus dikenakan begitu Pak? Ini harus dibedakan antara kebakaran yang disengaja dengan hmm. kebakaran yang terjadi akibat sumber-sumber lain. Kita untuk menegakkan hukum, hukum itu harus adil, karena kalau hukum tidak adil, orang akan menolak mematuhi hukum. Banyak perusahaan yang sudah tumbuh pohonnya tinggi, tiba-tiba terbakar, sehingga memang tidak masuk akal. Kalau pohonnya sudah tinggi, dia bakar sendiri. Nah, di sanalah itu mereka adalah korban dari api yang lompat. Di sisi yang lain, memang ada lahan-lahan baru yang dibuka. Nah, lahan-lahan baru itu betul, mungkin kata Pak Ginting tadi, adalah. Bukan perusahaan besarnya, tapi rekanan si perusahaan. Atau suatu saat nanti di masa depan, tiba-tiba lahan itu diakuisisi, dibeli, sehingga menjadi lahan perusahaan. Nah, untuk kasus-kasus ini, penegakan hukum harus lebih canggih, harus lebih mampu. Pendataan, pembuktian itu harus lebih dari sekedar siapa yang bawa korek. Kalau yang ditangkap yang bawa korek api, ya cuma yang di bawah yang masuk penjara, mm -hmm. tapi bagaimana dalam setiap waktu setiap ada kebakaran dicatat digunakan uh, peta satelit sebagai alat bukti, mm -hmm. lalu kemudian dihukum berdasarkan peta tersebut. Oke. Okay. Tetapi masih, pada dasarnya setuju tidak uh, 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 dalam beberapa waktu yang lalu hingga saat ini memang penegakan hukum uh, di bidang lingkungan masih dinilai masih sangat lemah, Pak Agus. Kalau sudah uh, seratusan orang yang ditangkap, ya, mm -hmm. kemudian juga ada Belasan perusahaan yang diadili itu, menurut saya itu sudah prestasi tersendiri hmm. karena dengan kita efek mesti... jerah yang kurang begitu dinilai tadi dari Greenpeace nah, hanya satu tahun. Ini memang ranah ini adalah ranah dari pengadilan. Hmm. Ya saya lebih di pihak pemerintah kan ya, jadi memang agak susah untuk uh, memaksa hakim memberikan hukuman yang lebih berat gitu. Hmm. Tapi peraturan yang mesti dibuat memungkinkan agar diberikan hukuman lebih berat saat ini yang diberikan itu ya ya tergantung dari penilaian majelis hakim. Hmm. Saya rasa di luar keputusan hakim bisa juga dilakukan pemberian sanksi-sanksi lain, hmm. sanksi administrasi, sanksi dari sektor perbankan misalnya. Itu akan lebih menakutkan hmm. daripada masuk penjara. Kalau tiba-tiba kredit -tiba lainnya berhenti, nggak ada perusahaan yang berani untuk hmm. uh, menyentuh sumber-sumber yang bisa membuat Oke, okay. okay. mas tapi sampai saat ini belum ada ya sanksi-sanksi lain sanksi administratif atau mungkin uh, dari segi perbankan itu belum ada ya. Uh, memang nampaknya belum terintegral ya semua kebijakan yang kita uh, apa dibangun untuk mencegah kebakaran hutan uh, penting sekali memang seperti Pak Gus katakan bahwa memang uh, investor ya uh, bank misalnya juga punya kebijakan. Hijau ketika melakukan investasi di sebuah operasi kutanan yang tidak mm -hmm. uh, dengan syarat-syarat tidak melakukan pembakaran, tidak membuka gambut, uh, tidak punya konflik dengan masyarakat dan sebagainya ya itu juga bisa melakukan sebuah langkah yang besar ya hukum juga, Ke kelembagaan juga uh, selain penegakan hukum juga kelembagaannya uh, perlu diperkuat, kementerian lingkungan hidup juga perlu diperkuat, lembaga-lembaga uh, mm -hmm. di daerah juga perlu diperkuat. Uh, hakim hakim lingkungan dan juga jadi memang banyak sekali banyak sekali uh, yang harus dilakukan karena itu ke depan sebetulnya kita berharap bahwa uh, ini menjadi prioritas gitu bagi pemerintah baru uh, kelembagaan lingkungan diperkuat hukum ditegakkan. Uh -huh kebijakan-kebijakan lingkungan yang lain juga bisa okay. selaras. Gitu. Oke, okay. nanti ini pesan-pesan untuk pemerintahan yang baru supaya meminimalisir terjadinya pembakaran hutan dan juga uh, lebih ada penegakan hukum di bidang lingkungan akan kita bahas uh, saat lagi karena kita harus cedera kembali saat lagi pemirsa tetap bersama kami dalam dialog pagi.